pemirsa, jumpa lagi dalam acara Seafood is Brain Food. Ini bukan sembarang slogan, karena pada hakikatnya, ikan dan hasil laut lainnya adalah nutrisi yang sangat sempurna untuk pertumbuhan otak kita, khususnya ketika janin masih dikandung ibu hamil, pada waktu masa balita, bahkan ketika kita sudah dewasa, kita masih memerlukan nutrisi dari ikan untuk berfungsinya otak kita. Kita sekarang berada di Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Sebagai kota yang terletak di sisi Samudra Indonesia, Padang merupakan salah satu pelabuhan perikanan Nusantara yang penting di Indonesia. Laut di lepas pantai Padang ini mempunyai kekayaan yang melimpah. Sebagian diekspor karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sebagian lagi tentu saja dikonsumsi untuk kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah. Dari begitu banyak jenis ikan yang didaratkan di kawasan ini, topik kita hari ini adalah tuna. Secara komersial, dunia mengenal berbagai tuna besar dari jenis yellowfin tuna atau tuna sirip kuning, big eye atau mata besar, dan bluefin atau sirip biru. Tuna jenis ini beratnya bisa mencapai 70 hingga 100 kg lebih. Jenis tuna inilah yang biasa dipakai untuk kuliner ikonik Jepang, sashimi, dan sushi. Di negara-negara barat, tuna steak juga dibuat dari jenis tuna besar ini. Sedikit di luar kota Padang, kita menjumpai sebuah pelabuhan perikanan Samudra Bungus yang telah dicanangkan Presiden sejak tahun 2006 sebagai sentra tuna wilayah Indonesia bagian barat. Tetapi dalam skala rumah tangga dan perdagangan lokal, ikan tuna jenis inilah yang kita kenal. Yaitu ikan tuna yang jenisnya kecil. Ini juga kelihatan ya, siripnya kuning. Dan kita lihat warnanya, bentuknya itu persis seperti tuna yang gede-gede tadi. Cuman ini ukurannya sekitar 2 kiloan gitu aja. Yang dalam bahasa perdagangan itu disebutnya baby tuna atau bonito. Nah, ada lagi satu jenis yang umum juga dikenal di rumah tangga. Yaitu ini. Ini namanya ikan tongkol. Bentuknya sangat mirip karena memang dia dari keluarga tunus atau keluarga tuna. Ya, cuman warnanya lebih gelap ya. Ada lagi satu jenis yang namanya skipjack atau ikan cakalang kalau orang-orang timur mengatakannya ya. Dan itu memang adanya di daerah Manado, daerah Ambon. Mirip sama, dan ikan cakalang itu seringkali dikeringkan lalu menjadi, kalau di Aceh disebutnya ikan kayu. Nah, tapi jangan risau pemirsa di rumah, ibu-ibu di rumah. Nggak perlu kita mendalami, mengerti mana yang tuna, mana yang tongkol, mana yang cakalang. Karena kalau sudah masuk kuali, semuanya sama aja, sama enaknya. Yang paling penting sekarang kita tidak melihat jenisnya, tapi melihat kesegarannya. Ya. Ikan seperti ini nggak ada baunya. Baunya ya bau air laut gitu ya. Tapi nggak ada bau amis sama sekali. Artinya ikannya masih segar. Matanya juga kita lihat masih putih. Bukan begadang, bukan merah lagi matanya ya. Nah, ini berarti ikannya segar. Oke, kita buktikan. Sekitar 1 jam perjalanan dari kota Padang, tapi orang tetap rela datang jauh-jauh ya untuk makan di tempat ini. Kenapa? Karena di tempatnya itu persis di sebelahnya PPS, Pelabuhan Perikanan Samudra. Dulu namanya Tempat Pelelangan Ikan alias TPI. Sampai sekarang pun orang kadang-kadang masih menyebutnya TPI. Nah, warung ini sekaligus menjadikan satu bukti ya, bahwa kalau ikannya segar, pasti makanannya jadi enak. Tentu segar karena persis di sebelah pelabuhan perikanan. Kita cobain. Wah, saya sudah ada janjian nih sama Ibu Ines Rahmania, Direktur Akses Pemasaran dan Promosi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasti dia suka juga dengan hidangan ini. Wah, Ibu Ines, apa kabar? Apa kabar? Baru datang nih dari Jakarta. Iya. Waduh, akhirnya nyampe juga ya? Akhirnya.
berjibaku dengan asap ya? Oh begitu ya, tapi nggak kecewa Bu, ini masakannya enak banget. Gitu. Gulai kepala ikan fresh dari sebelah Pelabuhan gitu. Perikanan Samudra. Ah iya betul. Saya mau tanya nih Bu, enak banget nih ya. Ini kan KKP itu kan punya program Gemar Ikan. Betul. Itu ngapain sih Bu susah-susah pakai acara Gemar Ikan gitu? Potensi perikanan kita, luas lautan kita. Yeah. Pastinya kita tahu bersama bahwa potensinya luar biasa, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan tingkat konsumsi ikan masyarakatnya. Nah oh, ini gitu ya? Betul, supaya orang lebih banyak makan ikan, nah, termasuk Sumatera Barat sebetulnya targetnya supaya ikan yang digulai rendang yang dari daging diubah menjadi ikan. Rendang dari ikan. Oh, nah. Oke, okay, ya. Di situ katanya kalau ke Jepang orang harus ekspornya itu dalam bentuk utuh, ada kepalanya, fresh, nggak dibekukan. Iya. Tapi untuk Amerika kan kepalanya dibuang. Betul. Hanya badannya, iya. Lalu dibekukan, baru dikirim ke Amerika. Iya. Iya. Nah itu dulu katanya dibuang-buang aja. Tadinya. Sekarang jadi gulai. Kan, iya, jadi betul. Segala macam ya. Jadi sekarang punya nilai. Iya, tapi iya. Setelah orang memanfaatkan, sekarang itu menjadi wah, berharga. Orang kalau, nungguin kalau gitu. Kalau gitu harus kita cicipin, Bu. Hmm. Dan kenapa Bu bagian kepala ikan itu dianggap lebih sehat daripada omega 3-nya banyak di lebih sini. Lebih banyak ya? Betul. Sekitar mata, bibir. Pipi itu, gitu ya? Ya, itu kandungan omega 3-nya luar biasa. Nah ini ada yang lain juga Bu, kalau nanti mau ada ikan goreng. Ada ini palai bada. Palai bada itu kalau di Jawa bilangnya pepes. Oh pepes, di sini ini istilahnya palai. Raki bada, rempeyek ikan. Ini enak kayaknya ya. Semuanya ikan gitu ya? Luar biasa. Semuanya ikan. Iya. Jadi pokoknya olahan ikan tuh nggak ada habisnya gitu. Betul. Bu, ya? Dan kebetulan Pak Bondang emang juga suka ya sama ikan ya? Saya lebih suka ikan sih Bu daripada yang lainnya. Sapi ya. Manis. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Luar biasa. Terima kasih kan? Bu. Sama-sama. Mari, Bu. Kita nikmatin. Iya, sesudah ini saya masih akan pergi ke satu tempat lagi. Pariaman, daerah Pariaman lah. Di situ juga ada masakan dari ikan tuna juga yang enak banget. Kita ke sana. Rumah makan ini sangat terkenal dengan sajian ikannya. Karena tidak jauh di belakang restoran ini sudah merupakan pantai dari Samudra Indonesia. Karena itu dijamin ikan-ikan di sini pasti segar sekali ya. Seolah-olah ikannya itu loncat dari laut langsung ke meja. Kita coba. Pak Hermanto, oh, iya, apa kabar? Alhamdulillah, wah, baik. Baik-baik ya? Iya, sehat Pak. Siap makan kita ini ya? Iya, rencana kita mau makan masakan Padang. Pemirsa ini adalah Pak Hermanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam. Agam, ya. Agam itu berarti bersebelahan dengan Pariaman ya? Padang Pariaman. Iya, di sebelah. Wah, ini semua ikan Pak ya? Iya. Dan ya, ikannya ada, semuanya dari belakang sini aja dari Pak? Belakang sini. Dekat cuman hanya 1 kilo, jarak 1 kilo. Nah. Dan bisa mendapatkan semua ikan yang ada di sini. Dan itu Samudra Indonesia ya? Samudra Indonesia. Samudra ikannya lepas. Apa Pak yang paling banyak di situ? Yang banyak ada ikan tuna, kemudian ada ikan kembung, ada tenggiri, ada ikan layur. Yeah. Ini Pak, kalau saya ke rumah makan ini, saya selalu suka makanan ini. Oh yang pedas-pedas ya Pak? Ini kalau saya sukanya kenapa? Pertama karena dia dibuatnya dari ikan ya. Iya. Tapi yang lebih penting lagi, makanan Padang itu kan terkenalnya pakai santan. Iya. Nah ini makanan Padang yang masakan Padang yang nggak pakai santan. Iya. Gitu kan Pak? Iya. Ya. Orang sini menyebutnya pange ya. Iya. Pange itu sebetulnya orang sekarang lebih aman menyebutnya sampade. Sampade. Asam pade. Asam pade. Tom yam itu kan asam pedas juga iya, ya. Iya. Cuman kalau sebetulnya orang-orang lama tetap mengatakan ini pange. Iya. Ya. Yang sampadeh itu kalau proteinnya dari daging sapi. Iya. Tapi kalau ikan dia harus disebutnya pange. Pange. Iya. Mari Pak. Iya. Boleh saya dulu ya Pak ya? Iya. Saya silakan, selalu Pak. Suka bagian yang ada tulangnya. Tulangnya. Karena enak ya Pak.
Ini yang ngasih laut lain apa nih Pak? Ini dimasak balado aja ya? Iya, ikan goreng balado. Ah, ini asik nih. Ah, ini namanya kerang Pak. Ini lokan. Lokan. Kalau bahasa sini lokan. Gulai lokan. Gulai lokan. Ya? Gulai lokan. Ya. Pak, kenapa ya masakan Padang itu kan terkenal sekali dengan masakan rendang gitu ya? Tapi kenapa masakan-masakan ikannya kurang terkenal Pak? Padahal ikan itu kan proteinnya bagus tinggi gitu ya. Ya saya rasa mungkin karena dulu kalau di Minang ini Pak, kalau banyak makan ikan, orang tua kita dulu mengatakan nanti cacingan. Allah, masa begitu? Itu semua waktu saya masih kecil masih saya dengar. Tapi semenjak tahun 80-an ke atas, itu udah ada rubah polanya Pak. Berarti kita harus lebih memasarakan lagi ya, bahwa kebenarannya adalah justru makan ikan itu baik. Lebih sehat. Apalagi untuk anak-anak sekolah kan? Iya betul. Karena ini makanan untuk otak kita kan Pak? Iya, lebih aman lagi Pak. Mungkin setelah ini pasti terkenal. Tapi begini Pak, karena kita sudah makan pange yang betul-betul enak, saya mau coba ke dapur nih, mau mempertunjukkan kepada ibu-ibu bahwa masakan yang luar biasa lezatnya ini ternyata membuatnya gampang sekali. Iya. Kita ke dapur ya. Iya. Udah, masak apa gini? Pange, Pak. Pange? Iya. Wah, makanan kesukaan saya. Oh, iya. Tadi sudah saya makan. Oh iya, Pak. Ini tadi cuma air aja ya? Air putih aja, Pak. Nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa ya? Oh iya, kasih garam. Kasih garam sedikit. Iya. Lalu ada bawang merah diiris-iris. Karena bawang merah itu yang bikin rasa asam ya. Iya, iya. Sekarang cabai giling. Cabai giling. Wah, ini aso api masuk kamato ini. Nah, asam kandia atau asam kandis ya? Asam kandia. Masuk. Ini cabai ini kita nggak pakai garam lagi Pak. Soalnya cabai ini sudah dikasih garam. Oh iya ya. Waktu ngilingnya kan. Terus untuk harumnya pakai ini ya? Iya Pak. Daun kunyit. Daun kunyit. Ya. Waduh. Gampang sekali ya ibu-ibu ya. Nah, gampang. Kalau mau masak buat putra-putrinya di rumah, ternyata cuman air dikasih garam sedikit, dipanaskan sampai mendidih, masukkan bawang merah, nggak pakai diulek lagi, diulek juga boleh ya. Boleh. Tapi ini dirajang saja, dia mendapatkan rasa asam yang cantik sekali. Terus asam kandisnya jangan lupa, asam kandis ini biasanya untuk menghilangkan amis ya. Iya, tapi kalau ikannya segar, nggak habis juga. Oh, nggak amis. Oke. Nah, sekarang ikannya masuk. Iya, bentar lagi. Boleh didih sebentar okay. Ya. Kita didihkan dulu ya. Iya, didihkan dulu. Ini ikan apa? Ikan tuna Pak. Ikan tuna. Iya. Enak juga. Ikan tenggiri juga boleh ya? Boleh. Udah ya. Iya, bagus. Jadi kalau sudah mendidih baru kita masukkan ikannya masuk ya. Iya. Karena ikan itu masaknya enggak boleh lama-lama. Iya. Sebentar aja dia sudah matang. Sudah matang. Biasanya kalau pakai api begini 10 menit bisa? Oh, bisa Pak. 10 menit sudah matang sudah ya. Matang. Tuh. Cepat sekali. Jadi kalau mau makan 1/4 jam sebelum makan masak dulu. Wah, langsung panas-panas naik ke meja. Ini kalau masak ini langsung dimakan hari ini atau besok dimakan lebih enak? Lebih enak besok. Jadi dia harus nginep semalam gitu ya? Semalam, iya. Dia akan juga lebih kental, kental gitu ya? Kental, iya. Waduh. Ini asam kandisnya tuh jadi, terasa. Jadi yang tadi pagi saya makan di situ, itu dimasaknya kemarin atau tadi pagi? Oh, pagi tadi, Pak. Tadi pagi ya? Yang kemarin nggak ada lagi. Memang segar sekali ya? Segar, ya. Nah, ini berarti sudah mendidih ya? Sudah mendidih. Ajo ya? Masuk, sudah ya. Menggelembung. Kita sekarang ikannya ya. Kita masukkan. Ya. Tenang-tenang aja. Nah. Wah, ini nanti jadi hidangan yang sungguh lezat. Lama bana. Tuh pemirsa, gampang sekali kan ya membuatnya ya. Nah, kita jalan lagi karena saya mau tunjukkan satu masakan yang sangat khas. Rendang, masakan Minang. Tapi rendang tuna, nah ini spesifik. Kita ke sana ya. Makasih Ajo. Iya, Pak. Thank you.
Rendang adalah ikon kuliner Minang yang bahkan telah menembus kawasan dunia. Bila selama ini kita menduga bahwa rendang hanya dibuat dari daging sapi, ternyata kita salah besar. Orang Minang mengenal paling tidak 10 jenis rendang. Antara lain rendang ayam, bebek, paru, telur, cubadak atau nangka muda, bahkan rendang yang dibuat dari dedaunan belaka. Sekarang bahkan ada kreasi baru, rendang dari tuna. Mari kita lihat. Pak Yosmeri. Iya, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Siap. Pemirsa, ini adalah Pak Yosmeri, Kepala Dinas Provinsi Kelautan dan Perikanan. Saya diajak makan apa hari ini, Pak? Kita hari ini ngajak Bapak ini khusus spesial makanan dari tuna. Tuna tapi dimasak macam-macam gitu ya? Macam-macam. Wah, ada pasti sate, enak ya. Ada gulai, ada dendeng. Wah. Namanya Resto Raja Tuna. Sudah ngiler kita. Mari, iya, Pak, kalau begitu. Masih. Nah, sebelum makannya dihidangkan, kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak, ya? Iya, boleh, Pak. Jadi, kalau di Padang ini, status pelabuhannya apa? Pelabuhan Perikanan Nusantara? Tidak, di Padang sudah setingkat lebih itu samudra. Oh, samudra? Iya. Wah, berarti tadi saya salah, ya? Jadi, pelabuhan Perikanan Samudra. Samudra Bungus. Ikan apa, Pak? Ikan komersial apa yang paling banyak? Jadi, di Bungus ini sekarang menjadi pusat pengembangan sentra tuna Indonesia bagian barat. Okay. Jadi, hampir semuanya itu bongkar ikan tuna di sana. Terbesar nggak, Pak, kalau untuk tuna? Ya, untuk Pantai Barat Sumatera. Di bagian barat? Ya, Sumatera ini. Okay. Kita itu ekspor tuna, itu setiap minggu bentuk fresh ke Jepang, dan bentuk olahan, yang sudah bikin loin, beku, steak, itu ke Amerika, ke Miami. Oh, oke. Okay. Ya. Itu berapa ton atau berapa juta dolar gitu nilai? Itu kalau tahun kemarin, lebih kurang 1.100 ton. Wah, besar sekali. Ya. Okay. Untuk 20 juta tahun. Nah, kalau yang kecil-kecil berarti untuk konsumsi masyarakat ya? Nah, iya. Jadi ini, yang kelas A dikirim ke Jepang, bentuk fresh. Ya. Yang grade B itu diolah jadi steak loin ke Amerika. Nah. Yang kelas di bawah itu yang diolah untuk ini seperti ini. Oh, bikin ini abon juga tuna. Binaan KKP, iya. Pak, ya? Ada rendang tuna, ada abon tuna, dan ada dendeng. Ya. Jadi bikin juga otak-otak, macam. Jadi sekarang itu rendang Padang, rendang Minang itu bukan hanya dari sapi ya, Pak, ya? Bukan, besok, Pak, ada lomba eksekutif bikin rendang dari tuna. Oh, itu pesertanya Korkompimda, pejabat-pejabat provinsi dan kota. Besok di pantai dalam rangka Maritim Expo. Ya. Memang masyarakat biasanya kalau bilang rendang Minang atau rendang Padang itu yang dipikirnya adalah dari daging sapi. Padahal ada juga rendang kapau yang dari ayam, bebek, bahkan ada yang dari cubadak ya, Pak, ya. Nah, tuna ini berarti salah satu jenis rendang terbaru ya, Pak. Ya, betul. Kreasi baru. Sekarang kita menghindari orang kolesterol. Betul. Jadi ada solusi alternatif makan rendang tuna. Betul. Abon tuna buat anak-anak. Kolesterolnya dikurangin, dikurangin. Malah nutrisinya hewani laut gitu ya. Waduh, enak sekali. Dan nuansa rendangnya masih tetap ada ciri khas Padang. Ini semua binaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Ini sate tuna. Oke. Okay. Pak, kalau manfaat kesehatan dari ikan tuna itu utamanya apa, Pak? Oh, yang pertama pasti seperti orang Jepang katakan, ini untuk memperlancar sistem peredaran darah ke otak, ke jantung. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, itu karena apa? Karena kandungan omega-3-nya. Omega-3-nya. Gitu. Oke. Okay. Nah, tadi gua kasih. Ini betul-betul seperti rendang, Pak, ya? Iya, rendang. Dan jadi prosesnya itu tetap santan tetap dengan bumbu-bumbu dimasak sampai reduce gitu kan, dengan api kecil. Ya, tapi tetap dirandang gitu, terus baru di akhirnya masuk tunanya. Metodenya ada dua, Pak. Oh, bagaimana, Pak? Ada yang pertama, orang digorengnya dulu. Oh, tunanya digoreng dulu, ya? Oh. Jadi ini dibiar masak. Iya. Ya kan? Karena kalau tidak digoreng, dia hancur barangkali, Pak, ya? Ada juga yang pintar, dia tidak hancur. Hmm. Nah, jadi berbagai macam metode. Hmm. Pak Nyus, enak sekali. Iya, Pak. Ini, Pak, kalau orang nggak dikasih tahu ini rendang tuna, dia pasti dia pikir ini beef juga. Oh, iya. Iya, karena tekstur tunanya itu memang flaky gitu ya. Mirip
daging sapi. Bahkan bentuknya kalau kita lihat kayak daging sapi juga. Tapi hampir sama. Wah, yang penting dedaknya itu ya. Dedaknya itu betul-betul tulen rendang. Enak sekali. Betul-betul maknyus. Kita coba dendengnya, Pak. Ini juga kalau lihat penampilan seperti dendeng daging sapi juga ya. Wah, dendeng balado. Oke. Bapak mau dendeng? Mari silakan. Wah, harus dengan beladonya nih. Ciri khasnya beladonya, Pak. Ini pun kalau saya nggak dikasih tahu bahwa ini tuna, saya pikir ini dendeng dari sapi, Pak. Sapi. Enak sekali. Jadi betul-betul dari segi rasa tidak diragukan lagi rendang tuna, dendeng tuna, abon tuna, sate tuna. Oh, abon juga ada. Ada. Nanti saya bisa beli, Pak, ya, buat oleh-oleh ya. Wah. Kita makan dulu, nanti saya beli oleh-oleh dendeng tuna, abon tuna, dan rendang tuna. Pokoknya semuanya kita ganti dari daging ke tuna. Ini enak. Betul-betul saya tidak menduga. Dari semua ini, Pak, yang paling mengesan untuk saya justru rendangnya. Rendangnya betul-betul istimewa. Sekarang saya mau beli oleh-olehnya, Pak. Ya, Pak. Ya, mari. Wah, ini oleh-olehnya semua ya. Ini semuanya frozen atau vakum? Vakum ya. Mau saya mau rendang. Ini abon. Oh, ini samosa tadi ya? Iya, Pak. Oke, boleh. Minta saya bawa pulang ya. Pemirsa, hari ini kita sudah jalan-jalan di Padang dan kita sudah mencicipi berbagai macam hidangan tuna yang enak semua, Pak, ya? Iya. Wah, lama bana. Ikuti terus acara Seafood is Brain Food, karena pada dasarnya hasil laut adalah makanan yang sangat baik untuk kerja maupun pertumbuhan otak. Karena itu sekarang saya pulang pun membawa oleh-oleh tuna dari Padang. Mana, Pak? Wah, oleh-oleh sudah siap. Mari, Pak. Iya. Masih ya.